Sahabat sejarah, sebelum prosesi pelantikan dimulai, saya akan bertanya, apakah sahabat-sahabat bersedia menjadi pengurus Patayat NU, pengurus wilayah Patayat NU Kalimantan Barat masa kepemimpinan 2018-2023? Gajinya jadi kurang bersemangat. Saya ada gajinya loh, 5 tahun, benar loh. Apakah sahabat-sahabat bersedia? Bersedia. Baik. Mohon untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. Ini adalah ikrar sahabat-sahabat, ikrar di hadapan para kiai, para penyai, dan sahabat-sahabat semuanya, pejabat yang ada di Kalimantan Barat, dan pasti adalah ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulah. Sebagai pengurus wilayah Patayat NU Kalimantan Barat, dengan penuh tanggung jawab dan atas kemauan sendiri, dengan ini menyatakan, satu, kami akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Dua, kami akan mendedikasikan diri untuk menyumbang tenaga dan pikiran untuk menunjang program pembangunan dan menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program pembangunan dalam menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, kami siap akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam. Serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masyarakat. Empat, kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Lima, kami akan taat dan patuh kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi. La haula wa la quwwata illa billah. Selamat kepada sahabat-sahabat yang sudah resmi menjadi pengurus wilayah Patayat NU. Ini adalah kesempatan sahabat-sahabat selama 5 tahun untuk bisa berkhidmat. Kesempatan sahabat-sahabat selama 5 tahun untuk bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat lebih banyak. Selamat dan moga muwafiq ila pamitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaannya kepada Bapak Sekda, Bapak Ketua PWNU, Ketua Muslimat NU, Rois Wilayah PWNU Untuk, dan Bapak Kamil, Kemenag Kalimantan Barat untuk memberikan ucapan selamat kepada sahabat-sahabat pengurus pimpinan wilayah Fathatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat. Salam.